kali kerennya. Gampang. Tekan 30 aja biar. Oh, mantap nih. Oh, lucunya di gini nih. Bupati langsung. Asli, bukan saya bohong. Yang makan bupati. Assalamualaikum. Kali ini Bang Evan lagi di Jalan Muara Karang di Pluit. Ada sesuatu yang unik dan kita akan makan di halte bus karena yang jualan kali ini berada di halte bus. Mari kita liput makanan yang bikin kalian kepo kali ini. Yuk. Guys, jadi malam ini kita mau coba mie yang terkenal di sini apa, Bang? Mie nyemek ya? Mie nyemek. Mie gorengnya. Porsi berapa sih di sini? Porsi 13. 13 ribu, udah pake telur? Double 18. Ini kayak di Surabaya ya, kemarin gitu ya. Tapi kayaknya nih, ini lebih unik karena pakai mentega, guys. Kalau di Surabaya kan pakai ini apa? Pakai minyak ya, malah kemarin ya. Ini pakai mentega. Menteganya buat ini. Oke, kalian mau lihat keseruan seperti apa? Kalian bisa lihat nih. Kalau double berapa? 18 ribu ya? Ini sekali bikin berapa nih, Pak? 8, 9. Jadi tadi ini ramai nih. Ya. Dari pertama buka tuh. Dari jam berapa, Pak? Jam 6. Jam 6 udah bisa ke sini. Habis maghrib lah ya. Habis maghrib. Kalian bisa datang ke sini. Dari tahun berapa, Bang? Saya buka tahun 90. 90. Bedanya baru. Makanya sih dari dulu juga udah ramai. Ya, ramai, tapi di upload media sosial lagi. Lebih viral lagi. Lebih viral lagi. Makanya saya kesini, Bang, jadinya, Bang. Iya. Dari mana ya? Pontianak. Oh, Pontianak, Kalimantan. Iya. Yeah. Dari Medan ke sini. Medan ke sini. Kayaknya seluruh pulau di Indonesia. Nah, ke udah ke sini. Benar, bukan ini. Dari Almahera tuh kemarin bupati langsung. Asli, bukan saya bohong. Yang makan bupati. Istrinya bupati di sini. Istrinya malah. Borong lagi. Borong semuanya gitu. Iya. Wow. Kalau rumahnya di sini di Pik. Oh, rumahnya dekat. Enggak, dia kan kalau ke sini paling motor sekali. Oh, dia ada waktu-waktu tertentu ya. Spesialnya cabe ini nih, Bang, berarti. Iya, betul. Saya izin angkat, Bang, ya. Oh. Ini tukang Indomie banyak, cuman kan yang lain kan enggak ada ininya. Paling pakainya cabe rawit aja. Oh, ini kayaknya cabe kayak bawang gitu ya. Udah ada racikannya. Rahasia ini gerobakan loh. Rahasia gerobakan. Ya sih kalau diborong Bu, ibu bupatinya berapa porsi, Bang? Kemarin hampir berapa? Hampir 250 porsi lah. 250. 150. Kalau 200 porsi berapa? 200 porsi kali 13 aja. 200 porsi kali 13. Berapa, Bang? Bukan. Emang sehari bisa habis berapa sih, Bang? Kalau sekarang paling habis 8. 8 dus ya? 8 kali 40 berarti 320. Kalau malam minggu nyampe 12, 13, 14 nyampe. Gitu ya? Cuman karena kecapean sudah. Karena kecapean? Nah, stop aja. Ini kira-kira paling 13. Kalau narawangan apa nih sisa berapa porsi? Apanya? Ini, sisanya nih. Sisa berapa ratus porsi? 100 berapa ini? Paling sama 300-an lah, 300-an lebih. 300 ya? 350. 350-an. Berikut mie rebusnya. Oh, ada mie rebus juga. Harganya sama. Apa? Ya udah aku beli mie single 350 porsi boleh? Kapan tuh? Beli. Boleh lah. Boleh. Masa enggak boleh? Berarti cuman harinya aja tentuin. Hari kan sekarang aja. Ah, saya makan 2 porsi. Uh-huh. Sisanya kalau orang yang makan ke sini kasih gratis. Dihitung gratis. Oh gitu, siap. Boleh. Saya bayar sekarang ya. Jadi maksudnya kalau ada yang makan gitu, kasih gratis aja. Oke. Saya yang bayarin. Oke. 350 porsi kali 13. 13.000. Heeh. Benar. 4.500. 350 porsi atau 250 porsi? Kayaknya kali karena 300 porsian lah enggak nyampe. Oh, 300. Oke, 300. Enggak nyampe kok. Enggak nyampe, oke. Kalau sekarang enggak nyampe 300 porsi mah. Berarti segini. 3.900 ya. 300 kali 12.000. Iya, 39 ya. Sip. Minumnya bayar, kalau orang datang sih minum bayar. Makanannya aku yang bayar aja. Oke, okay. Sip. Iya. Oke. Okay. Makasih ya, Bos. Ya,
dengan bos bang. Bang, makannya gratis ya. Ada ulang tahun hari ini. Enggak usah bayar ya. Ah, aman. Enggak usah bayar, aman. Terima. Benar-benar aman. Udah ada Bang Nicholas nih. Oh, Nicholas. Berubah nama jadi Bang Nicholas, guys. Minumnya 2000 bener ya? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Pokoknya siapa cepat dia dapat lah ya. Siap. Emang mau panggil teman-temannya pun enggak apa-apa. Yang lapar makan deh. Mana sih mana Om? Oke, mana Pak? Oke, anaknya. Ya, pengen makan mie. Oh, mie viral gitu. Sampai ada yang ngecek kemarin ke tim dari kesehatan. Kenapa dia ngecek, Pak? Takutnya ada bahan-bahan mie ini yang perlu buang pengawetnya. Mau nyampelin di rumah mungkin. Mungkin, nggak tahu. Pak, ini keren nih. Memang dari dulu pakai mentega ya, Bang? Iya. Pernah. Kayak Bang Abang Lok, bahkan. Ya, Bang, ini Bang. Oke, telurnya mampu berapa nih, Bang? 10, 20, 30. 30 kita. 30 sikat. 30. Tergantung pembelinya. Pemesanan. 20, ketikin 20. Kalau pembelinya 25, tetap 30 aja biar. Oh, siap. Biar keren. Oh, mantap nih. Kok bisa ditaruh di atas ya, Bang? Iya, benar. Benar, Bang. Apa jadi pro? Gorengnya enggak bisa banyak-banyak. Ayo, Pak, makan gratis. Benar. Biasanya saya mau doang. Kalau mau ke sini aja. Sini. Teman saya, Bang. Aman. Aman, pokoknya, Mas. Ada pasultan lewat nih. Bukan. Ini dikasih sedang semua, ntar kalau yang pedes nambah sendiri. Oh, boleh, siap. Oh, mantap. Oh, lucunya di gini nih. Udah ditakar-takar. Satu mangkok, satu bumbu. Kasih kecap. Ini yang double ya, bro? Single. Oh, single? Iya. Single aja banyak. Gimana mau makan? Atau banyak-banyak. Oke. Biasanya terakhir jam berapa jualan, Pak? Sampai jam 2. Jam 2 subuh. Oh, jadi kalau kalian tinggal jam 4. Kalau kayak hari ini jam 4. Tiap hari juga jam 4. Tiap hari jam 4. Oke, dari jam 6 sore sampai jam 4 kalau misalkan ke sini. Kalau udah habis juga tetap aja jam 4 patokannya. Patokannya jam 4 ya? Iya. Oh, hari ini pulang lebih awal, Pak. Senang, Pak. Kasihan yang malam-malam itu yang jam 2 yang jam 3. Oh gitu ya. Nah, kan saya butuh jam 4. Oke. Okay. Jeruk ada enggak? Ada jeruk ada? Nah, iya jeruk aja ya. Oh, ini udah berarti. Oh, tiket ini. Oh, berarti kalau pakai cabe itu di godok terpisah. Oke, mari kita makan. Bang, lanjut ya, Bang ya. Nikmatin ya. Thank you, Bang. Oh, makannya tuh seru nih di halte. Oke. Okay. Halte. Kok gratis? Ambil aja, makan dulu sebelum pulang. Satu gerobak gratis, serius. Mau yang double, mau yang single, ambil aja, gratis. Makan gratis. Ada ulang tahun. Tuh, ulang tahun. Andi. Kali ini kalian akan melihat dunia permian yang sangat wangi. Bisa request pedas, kemudian levelnya terserah karena di samping proses bikinnya tuh ada cabai yang sudah disediakan. Bos, permisi ya bos. Siap, bang. Aduh, nggak enak dipanggil bos ini. Bosku. Oh, siap, bang. Makasih, bang. Tarik lagi nih. Enak nggak?
Wortnya enak. Ini enak sekali. Wah, kalau udah mau bilang sumpah. Enak. Dia udah bikin ini dari tahun 90. Cuman baru viral beberapa tahun ini karena diangkat di media sosial. Kata abangnya tuh dulu udah rame, jadi tambah rame semenjak di-upload di media sosial. Ya, fungsinya media sosial itulah ya. Sejujurnya lebih enak dari mie goreng yang punya bikin. Oh, ini 11-12 nih kayak. Enggak, lebih enak ini daripada mie kamu. Kali ini dia tidak pro sama suaminya, guys. Tapi emang biasanya Bang Esa tuh bikin mie goreng tuh enak. Tapi ini kayaknya ini lebih enak. Ini lebih enak, serius. Kenapa enak? Dia tuh pedasnya dapat, manis gurih dapat, kemudian krik-krik bawang gorengnya tuh itu yang bikin beda tuh di sensasi mulut kita. Terus semuanya tuh pas gitu, pedasnya pas, manisnya pas, semuanya tuh pas, racikannya tuh pas. Telurnya tuh diorak-arik terpisah nih, terus dikasih kecap manis lagi, jadi nonjok gurihnya. Aduh, lo kasih ini sekali lagi. Oke. Okay. Maaf nih dokter, makan Indomie. Udah romantis belum video kali ini, guys? Oke, gak usah banyak-banyak, Mi. Kita akan makan secepatnya, guys. Biar kita minta ya? Iya. Ini enak, nih. 13.000 sih, enggak ini sih. Enggak rugi sih. Kalau ngantri sampai 2 jam atau sejam, tetap rela lah. Enak kok. Tambah lagi sensasi makan di halte ya. Oh ya, seru nih, ini halte bus, guys. Apa? Makasih bang. Siap. Itu buat ini. No palm ya, kalian nggak boleh makan. Wow. Jahat, sumpah di habis ini benar-benar. Mantap. Saya nggak tahu nama abangnya, tapi abang bikinnya terbaik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian terinspirasi dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe, biar nyampe 10 juta. Kalau kalian lapar, kalian tinggal langsung datang ke sini, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.